Okey, seterusnya soalan nombor 6. Diberi suatu fungsi kuadratik fx ialah 9 tolak bracket x tolak 2 kuasa 2. Jadi soalan A, lakar graf fx di mana x berada di antara negatif 1 hingga 5. Jadi, pattern ini menunjukkan titik minimum atau maksimum. Mungkin kita boleh tulis balik dia sebagai negatif x tolak 2 kuasa 2 tambah 9. Jadi, benda yang sama. Ini menunjukkan bahawa graf itu, graf maksimum di sini adalah 2, 9. Okey? Dan untuk yang seterusnya, kita kena check dulu sama ada yang ini ada. Okey, nampak 2, 9 ni maksudnya ada punca-punca. Punca-punca maksudnya dia melanggar paksi X. Jadi, kita tak tahu punca-punca, kita jadikan dalam bentuk arm dahulu. Iaitu, kita buka bracket. Jadi, 9 tolak X tolak 2 darab dengan X tolak 2. Jadi, di sini ialah FX masih. Jadi, kita dapat 9 tolak X kuasa 2 tolak 2 X tolak 2 X tambah 4. 9 tolak X kuasa 2 tambah 2 X tambah 2 X tolak 4. Dan kita memudahkan, negatif X kuasa 2 tambah 4 X tambah 5. Okey? Jadi, di sini kita faktorkan. Okay, jadi, pertama jadikan fx kosong dulu. Sebab pada paksi x, nilai-nilai y ataupun fx ialah kosong. Jadi, kita akan cari punca-punca. Dengan kalkulator, A negatif 1, B 4 dan C adalah 5. Okay, jadi, kita akan dapat negatif 1 dan 5. Jadi, negatif 1 sebelah kiri dan 5. Okey, dan nilai-nilai X yang dia nak tu cuma sini je. Jadi kita padam yang lain-lain lah. Dan terlebih-terlebih ni tak boleh. Okey. Kalau dia macam contohnya dia potong ni supaya kosong je. Dan kita potong dekat sini. Supaya tak masuk ni. Sini eh. Alright. Dan kemudian paksi Y ada dekat mana? Paksi Y ada. Okey, di mana kamu kena faham. Ini nilai pintasan Y 5. Dan di titiknya adalah 0.5. X kosong ada somewhere dekat sini. Jadi kita buat paksi Y dekat situ. Di paksi Y dan di sini adalah 5. Dan di sini adalah kosong. Okey. Jadi kita dapat sini adalah 2.9. Okey. Jadi itu lakaran untuk graf inilah. Okey. Dan B, jika graf itu dipantulkan pada paksi X, tulis fungsi kuadratik bagi lengkung itu. Jadi kalau dia dipantulkan, okey, pantul pun jadi akan jadi sini. Jadi punca-punca yang sama, tapi titik ini dah jadi kat sini 2 tapi negatif 9. Dan pintasan Y-nya ada kat sini. Jadi 5 jadi negatif 5. Okay? Jadi untuk jawapan B, kalau dalam bentuk ini lebih senang. Okay? Jadi bentuk ini lebih senang ni sebab apa? Kita buangkan dia punya negatif tu. Jadi FX untuk yang ini adalah FX. Adalah buang negatif tu, nilai X tetap 2. Jadi X tolak 2 kuasa 2. Tapi di sini akan jadi negatif 9. Okey, dan dalam keadaan tertentu dia bagi kita dalam bentuk okey, jadi pertamanya ni dah habis kan? Katakanlah dia nak dalam bentuk yang ini. Okey, jadi dalam bentuk ini, kamu nampak tak apa kamu kena buat? Kamu kena tukar semua. Jadi fx sama dengan kamu bawa ni ke sebelah sana kan? Dia akan jadi x kuasa 2 tolak 4x dan tolak 5. Macam tu. Okey, jadi terbalik saja. Itu juga kat sini dia akan dinegatifkan yang 9 tersebut.